Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah klik video ini. Di video ini saya akan masak kerang bumbu saus tiram ya. Yuk ikuti step by stepnya. Tonton videonya sampai selesai ya. Kita siapkan bahan dan bumbu-bumbunya. Oh ya, please buat kalian yang belum subscribe, klik tombol merah subscribe-nya ya. Terima kasih. Ini kerang yang akan kita masak ya. Saya beli jenis kerang yang seperti ini ya. Sebelum dimasak, kalian cuci bersih dulu ya. Terus ini bumbu-bumbunya. Ada daun brambang sama seledri, bawang, brambang, jahe, cabai merah, kecap asin, saus tiram. Kaldu bubuk, gula pasir, dan merica bubuk ya. Itu semua bahan-bahannya. Yuk kita lanjut memasak ya. Kita iris dulu bumbu-bumbunya ya. Ini kita iris cabenya dulu. Kita iris serong seperti ini ya. Atau bisa tergantung selera kalian ya. Untuk yang suka pedas, kalian bisa menggunakan cabai lumayan banyak. Kalau tidak suka pedas, kalian pakai satu siung atau dua siung saja ya. Kita iris juga brambang atau bawang merahnya ya. Iris juga bawang putihnya. Kita iris juga jahenya ya. Dan juga daun bawang sama seledrinya ya. Kita iris semua. Bumbu-bumbu sudah kita iris semua. Bahan-bahannya juga sudah siap. Yuk kita lanjut memasak. Kompornya kita siapkan wajan dan kasih sedikit minyak ya. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu atau bawang merah, bawang putih, jahe. Kita tumis dulu sampai harum. Sampai harum dan agak layu ya. Terus kita masukkan cabai merahnya. Kita aduk-aduk kembali. Kemudian kita masukkan kerangnya ya. Ini sudah dicuci bersih. Kita masukkan kerangnya, terus kita aduk-aduk. Dan kita tambahkan kecap asin. Gula pasir dan kaldu bubuknya kita tambahkan juga. Sambil kita aduk-aduk biar merata ya.
Terus saus tiramnya kita masukkan juga. Aduk-aduk kembali. Kita tambahkan merica bubuknya. Kita aduk-aduk biar bumbu meresap merata ya. Terakhir kita masukkan daun seledri dan daun bawangnya. Kita aduk-aduk kembali. Ini ya, kita masak sampai matang. Masak sampai bumbu meresap merata ya, sambil kita aduk-aduk. Tada, sudah matang, siap untuk disantap. Ini ada sendok, tapi lebih nikmat makan pakai tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba dulu. Alhamdulillah, enak mantap ya. Kalian bisa coba resep dari saya, kerang masak bumbu saus tiram ya. Oke, semoga resep dari saya bermanfaat. Selamat mencoba, selamat makan. Please ya, untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol merah subscribe-nya ya, biar saya tambah semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Terima kasih, alhamdulillah sudah selesai makannya, benar-benar mantap, kalian wajib coba ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga ya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.